Kelibat Ryan Lambert dikesan ketika sesi latihan Johor Darul Takzim. Sebelum ini khabar angin dua beradik Lambert iaitu Declan Lambert dan Ryan Lambert dikaitkan bakal meninggalkan Kuala Lumpur City FC. Hal tersebut berikutan masalah gaji yang membelenggu skuad warga kota mengakibatkan ramai pemain KL City angkat kaki seperti Akram Mahinan dan Romel Morales. Terbaru ketika sesi latihan pramusim JDT, kelihatan kelibat pemain tengah KL City, iaitu Ryan Lambert menguatkan lagi khabar angin pemain tersebut bakal menyertai JDT. Menerusi perkongsian One Football di laman Twitter, Ryan Lambert dikatakan menyertai kelab dari selatan itu manakala Declan Lambert bakal menyertai salah sebuah kelab di Lembah Klang. Sejauh mana kebenaran perkhabaran itu masih belum dipastikan. Sama-sama kita nantikan. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.